Setelah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL memberikan keterangan di Nasdem Tower, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun telah meminta SYL menghadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengajukan pengunduran diri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023. Paloh pun menjelaskan alasan meminta SYL mundur dari Mentan karena Paloh ingin SYL fokus menghadapi penyidikan yang menjeratnya. Hal yang saya pahami adalah semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan yang berkeadilan dan itu adalah tugas dan misi kita semua termasuk alternatif. Maka di luar dugaan baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung Syahrul Yasin Limpo, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami oleh dirinya saat ini. Dia meminta izin saya telah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia CEU Departemen yang dipimpin oleh lembaga EPAU di bawah nama CEU. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan saya pikir kebanggaan buat kita semua, di dalam negeri dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahami bagaimana terhina, kecewa, sedih, terlepas dari semua pihak upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlaku. Tidak ada seakan-akan hari besok untuk menunggu diri yang kembali. Ini hal yang sangat-sangat mengusik hati saya. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut. Itu perlu saya tegaskan. Baik nama pribadi maupun nama seluruh keluarga besar partai. Maka untuk itu, saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul atas nama DPP dan menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Sekali diberikan penghormatan terhadap upaya pendidikan yang sedang berlangsung terpilih agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu saya ingin mengajak semuanya kita tetap memberikan ruang penghormatan di atas presumption of innocence terhadap praduga yang di atas soal. Salah jalan juga hadapi langsung. Itu prinsip-prinsip tiga. Jadi hal inilah yang paling penting. Terus saudara ketahui, Nasdem tetap pada komitmen. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan. Hadapi. Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kekuatan selalu terdapat dalam upaya pemberantasan korupsi. Agar negeri kita lebih baik, agar harapan dan cita-cita kita bersama
bisa lebih terwujud sebagaimana kita harapkan. Inilah yang saya harusnya akan bersaudara semuanya, dan saya mempersilakan saudara untuk menanya apa.